ku pertiwi, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para alim, hadirin, rahimakumullah. Dalam tatanan pergaulan, Nahdlatul Ulama mempunyai tiga prinsip yang harus menjadi pegangan. Yakni yang pertama, ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Selagi seseorang itu masih bersyahadat, baik di hatinya maupun di lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, maka orang tersebut masih saudara kita seiman dan seagama. Misalnya, jikalau kaki ini tersandung, maka seluruh tubuh ini dari atas sampai bawah akan merasakan sakit. Kemudian yang kedua, ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa. Jadi kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong, melindungi, mengayomi, dan merawat tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Itu perwujudan dari hubbul wathon minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dan Gus Dur pernah dawuh, tidak penting apapun agamamu ataupun sukumu, jikalau kamu menolong orang, orang tersebut tidak akan bertanya kepada kamu, agamamu mau apa, sukumu apa. Jadi tidak ada perbedaan satu sama lain di dalam kemanusiaan, di dalam pergaulan sama manusia. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ini sudah keniscayaan bahwasannya manusia yang ada di muka bumi ini terdiri dari berbagai macam bangsa. Maka sudah saatnya NU untuk Go Internasional membawa dunia yang berperadaban, yang penuh akan kedamaian. Jadi kalau ketiga prinsip itu bisa kita laksanakan, insya Allah misi Islam yang kita emban,
yaitu Islam yang rahmatan lil alamin akan menjadi kenyataan. Hadirin rahimakumullah, jenengan-jenengan sebagai kader-kader NU sanggup kira-kira untuk menjalankan prinsip tersebut? Sanggup nggih? Nggih. Mungkin itu hadirin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, melintih dan berdoa. Tidak penting apapun agamamu ataupun sukumu, jikalau kamu menolong orang, orang tersebut tidak akan bertanya kepada kamu agamamu apa, sukumu apa. Jadi tidak ada perbedaan satu sama lain di dalam kemanusiaan. Manusia di muka bumi ini terdiri banyak
atau berbagai bangsa. Sekat lali yo. Oke, okay. Aman. 1, 2, action.